Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat melalui Suku Dinas Sosial menggelar pelatihan usaha ekonomi produktif bagi keluarga miskin non-PKH atau program Keluarga Harapan se-Jakarta Pusat. Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Administrasi Jakarta Pusat Dhani Sukma di Ruang Serbaguna Utama Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Bagaimana mengentaskan kemiskinan khususnya yang ada di Jakarta Pusat melalui kegiatan pelatihan-pelatihan masyarakat. Bagaimana disampaikan Pak Wali tadi, tentunya juga meningkat kesejahteraannya agar mereka keluar daripada zona kemiskinan. Iya. Pertama, ibu-ibu pedagang-pedagang kecil, jadi dia supaya bisa mengembangkan usahanya lagi, mendapat ilmu yang lebih baik, kedepannya ya semoga bisa menjadi kegiatan rutin dan untuk menjadi usaha yang agar menjadi lebih sukses. Dhani berharap pelatihan ini menjadi peluang untuk kita bangkit bersama setelah kita terpuruk dari COVID-19. Karena salah satu yang terdampak adalah kelompok sasaran, jadi ada program-program yang terintervensi, salah satunya adalah pelatihan ini. Pada kegiatan ini, diharapkan ada semangat untuk bangkit dan lebih baik lagi.